warna begitu begini. Ini turis information. Ini rumah tradisional. Ini orang pakai skuter. Ini istriku. Lucu, lucu. Ini es krim. Ini tuh di dalam ada mayat. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja seperti Mariko di sini. Nah, hari ini aku pengen ajak jalan-jalan sama teman-teman di Perpignan, di kota Perpignan di Prancis. Jadi, ini kita dapat peta tempat-tempat yang dikunjungi, tourist places-nya di sini. Ini ada total ada 9. 9. Apa itu striko? Ini tuh skuter. Skuter kita bisa sewa. Jadi kalau kita pengen pakai skuter, kita tinggal bayar aja pakai aplikasi. Di scan code-nya kita bayar, kita bisa pakai deh. Jadi dia ada di mana-mana kayak sewa motor gitu, tapi ini sewa skuter. Ini anak kecil bawah satu. Nah, kayak gitu. Ini sama warna. Ini pas striko. Ambil satu, Cok. Aduh, oke, bukan apa-apa, tapi nanti saya bisa kecelakaan ini. Kalau pakai ini. Kalau di Indonesia kan kalau nyetir kan kita udah tahu kan keadaannya. Kalau di sini aku masih takut. Oke, sana coba. Perpignan adalah kota seluas 6.807 hektar yang terletak di tengah dataran Roussillon. Kota ini dibingkai di selatan oleh Pyrenees, di barat oleh wilayah Corbières, di timur oleh Laut Mediterania, di utara oleh aliran Yabanere, sedangkan Reate berfungsi sebagai batas selatannya. Teman-teman, ini tuh kalau lewat jalan ini tuh aku kalau di Barcelona mirip Barceloneta. Tapi warna gedungnya aku lebih suka yang di sini daripada di Barceloneta. Ini tuh gedungnya dulu nggak gini, dia tuh gedungnya dulu gedung agak pendek ya. Terus direnovasi jadinya seperti ini. Dan kenapa aku bilang mirip Barceloneta? Karena mereka suka gantung baju-baju mereka di balkon-balkon. Dan ini lucunya tuh ini, mereka ada ide untuk bikin jemuran kayak gini, guys. Jadi ini jemuran digantung, dibikin sebagaimana rupa buat gantung pakaian. Kreatif ya. Tapi agak kotor, guys. Nah, ini bagus tuh. Siko. Ini. Apa sih? Apa? Apa? Jalan ini, warna begitu begini. Ini turis information. Ini rumah tradisional. Ini orang pakai skuter. Ini istriku. Lucu, lucu. Ini es krim. Sudah makan. Ah, jalan-jalan. Sana terus. Oh, sedang mobil di belakang. This way, maybe this side. Sekarang aku lagi di depan gereja Bastien Saint-Jacques di Perpignan. Nanti kita bakal jalan-jalan seputaran kota Perpignan, Prancis. Ikutin terus ya. Oke, guys, aku lagi di depan pintu gereja Sebastian Saint-Jacques. Nah, ini tuh pintunya besar tapi kelihatan kayak nggak terurus ya. Teman-teman, itu udah kotor. Aku penasaran pengen lihat seperti apa di dalam. Yuk, ikuti. Tapi ini obligatori harus pakai masker. Aku
bagus ternyata di dalam. Gereja ini terletak di Departemen Prancis Pyrenees Orientales di kota Perpignan. Tidak diragukan lagi, ini adalah gereja paling terkenal di kota setelah Katedral Santo Yohanes Pembaptis, terletak di distrik dengan nama yang sama, Rue de la Miranda, di puncak salah satu dari dua bukit Perpignan. Gereja ini berasal dari tahun 1260 sampai 1280. Pembangunannya diputuskan sebagai bagian dari perluasan kota oleh Jacques I dari Aragon yang dikenal sebagai The Conqueror di tanah miliknya. Pendeta pertama dari gereja ini, Pastor Deoms, yang meninggal di tahun 1285, telah menjadi salah satu pendonor dan juga rajanya sendiri. Gereja ini memiliki kubah yang runtuh pada tahun 1710 dan harus dibangun kembali dan tidak didedikasikan sampai 1742. Apse dibangun atas biaya perusahaan tukang kebun yang lambangnya sebatang pohon berisi buah muncul di batu kunci. Di sebelah selatan Jefet yang dibangun oleh persaudaraan penenun, kapel lain dibangun pada waktu yang sama. Kita mau cari makan guys, lapar. Kota Perpignan ini telah berkembang pesat selama berabad-abad, mengubah desa-desa tetangga menjadi lingkungan pinggiran kota Venet. Lokalitas Napaye de Oie dan Sans Gauderic adalah contoh yang paling menyolok. Memang di distrik-distrik ini arsitekturnya berubah dan bergabung dengan desa kecil atau gang-gang dan bangunan-bangunan di jalan. Pemandangan Perpignan terutama ditandai oleh puncak Canigou yang mengesankan atau Pic del Canigou yang terletak di barat daya kota tidak jauh dari perbatasan Prancis-Spanyol atau wilayah otonom Catalonia dan terlihat dari pusat kota. Hari ini kita masih di Perpignan, di Prancis, dan kita mau makan siang di restoran La Carmagnole. Susah ya kalau mau di-pronounce pakai bahasa Prancis, susah banget kalau aku. Jadi starternya ini salad Thai salad tomato. Ini pesennya suami aku. Makannya. Suamiku makan daging. Kayak rawon ya itu. Ini aku pesan wok de chicken. Pakai nasi, teman-teman. Nah, seperti ini guys. Restorannya di situ, tapi kita makan di luar teras. Kota Perpignan ini dilintasi oleh Tet serta anak sungainya Basse. Juga dilintasi oleh beberapa saluran irigasi yang memasok air ke kota. Ke selatan melalui saluran air Arcade Kanal Las Canals dari Yesurter, ke utara oleh Kanal Bernet Pia yang bersumber dari tanah dan di tepi sungai Yabanere dan Reart di selatan. Maaf ya guys kalau salah-salah ngucap kata karena bahasa Prancis aku tidak tahu. Ada burung, merah-merah burung in the head of the Maria. Perpignan adalah kota yang sering dilanda banjir besar. Pada November 1892, banjir Tet menyebabkan kehancuran 39 rumah di distrik Rue de Bompas dan menyebabkan sekitar 60 keluarga kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 1986, kota ini mengalami banjir yang sangat besar yang merobek sebagian dari terminal bus tua di pusat kota dari Espace Mediterrane.
pemandangan pusat kota Perpignan. Ada di sebelah kiri ada Place de la Resistance, persimpangan Boulevard George Clement Keu dan Boulevard Wilson. Di kanan tengah Castillet atau El Castellet. Sungai Base, anak sungai kecil dari sungai pesisir Tet, dibatasi oleh dermaga Sadi Carnot di sebelah kiri, tempat prefektur dan dewan departemen berada. Dan di sebelah kanan ada dermaga Paban dan toko-tokonya. Pokoknya kalau teman-teman main ke Perpignan, jalan-jalan ke sini, ada banyak banget tempat-tempat yang sangat interesting untuk dikunjungi. Apa itu? Di mana sekarang? Sekarang kita ada di Katedral Saint Jean Baptiste. Mana? James. Tuh. James. Mana? Itu? Saint James. Senjauma. Oke. Suamiku kita mau masuk. Boleh. Di mana DP entrance? Jalan sana. Masuk di mana? Di sana harus keluar dari sini. Nanti ini belok, kubur? Belok kanan. Ya, ini Campo Santo. Tembok dari zaman dulu. Ya, ini tembok sudah tua sekali. Dari 1300, sudah 800 tahun. Dulu di sini saya berdiri di luar kota, di sana dalam kota. Sekarang ada rumah, mereka bikin rumah di sini. Katedral Saint Jean Baptiste de Perpignan adalah katedral Katolik bergaya Gotik abad ke-14 yang terletak di kota Perpignan di Prancis. Perguruan tinggi pada saat pembangunannya menggantikan bangunan Romawi yang dikenal sebagai Saint Jean le Vieux yang masih ada sampai sekarang di sisi utara, menjadi katedral pada 1602 ketika kursi uskup dari keuskupan Perpignan Elne dipindahkan dari Elne. Saya bicara teman-teman, di dalam gereja ini ada kuburan. Ini tuh di dalam ada mayat. Ada mayat. Sanci Prima. Ini katedral San Juan Battista. Mati Sanci Prima. Di dalam gereja ini ada dua kuburan tadi, yang satu. Dan sekarang ini kuburannya Santa Juan Battista. Katedral ini merupakan bagian dari kompleks keagamaan perkotaan yang terdiri dari pemakaman Biara Campo Santo, Gereja Saint Jean le Vieux, Katedral Saint Jean Baptiste, dikenal sebagai Saint Jean le Neuf, penginjil yang dikenal sebagai pemakaman, kapel penyembah Kristus, bekas istana uskup dan bangunan yang dikenal sebagai sindikat. Itu juga termasuk rumah sakit Saint Jean dan pastoran yang dibongkar.
antara tahun 1808 dan 1816, Katedral Saint Jean Baptiste dibangun organ besar oleh Gerindra Persaudara setelah gereja dipecat selama revolusi. Dipulihkan pada tahun 1905 oleh pabrika Felier Cornmutin. Instrumen yang sangat indah ini memiliki sekitar 30 register yang tersebar di 3 keyboard dan pedal manual. Secara keseluruhan, ia tetap homogen dan mengalami sedikit modifikasi sehingga estetika simfoniknya tetap utuh. Cobain dessertnya di sini. Itu nasi prapra. Soya. Samiko. Samiko makan apa? Kopi. Apa? No, tidak mau. Tidak mau. Ah, enak? Sekali. Aku pesan ini. Aku pesan Thai tea. Ah, bukan Thai tea, salah. Matcha tea. Cobain. Matcha tea-nya enak. Pertama tuh guys, aku pikir tuh ini tuh Astor. Ternyata ini bukan. Ini pengganti sedotan plastik. Di belakang aku ini itu tuh office turisnya Perpignan, Prancis. Jadi turis office-nya ada di sini, pasti di belakang aku. Kayaknya sih di sini nih pusat perbelanjaan. Oke, aku mau nikmati macet aku dulu. Iklim Perpignan adalah Mediterania zona 10. Musim dinginnya sejuk, 13 hari beku per tahun, jarang bersalju. Musim panas, panas dan kering. Angin barat laut sering berhembus kencang, rata-rata 1 hari dalam 4 hari, dan membawa kesegaran di musim panas, tetapi menyebabkan rasa dingin yang meningkat di musim dingin. Tramantana membersihkan langit Languedoc. Musim gugur dan musim dingin adalah waktu yang paling sering dalam setahun. Teman-teman, aku lagi ada di expo. Ini tuh expo about what? Sama ada foto jurnalis, salah satu expo yang terkenal di Perpignan. Ah, di dunia, in the world. Tapi aku ambil videonya sekarang aja karena aku mau lihat apakah di dalam bisa aku bisa ambil video atau enggak. Kalau bisa aku videoin, kalau enggak bisa ya maaf aku enggak bisa berbagi. Oke, aku masuk dulu ya. Visa Plurilimage adalah festival foto jurnalistik internasional yang didirikan pada tahun 1989 yang berlangsung setiap tahun di seluruh kota Perpignan, Prancis. Festival ini adalah festival jurnalisme foto utama dan terpenting di Prancis dan berlangsung dari akhir Agustus hingga pertengahan September selama periode 15 hari. Festival ini tidak hanya menawarkan pameran yang tersebar di seluruh kota, tetapi juga konferensi dan pertemuan. Fotografer seperti Herb Ritz dan Claude Gassian telah berpartisipasi dalam festival tersebut. Dan kemarin waktu kita kesini, itu banyak banget fotografer-fotografer yang terkenal juga yang mengikuti festival ini. Nah, kemarin kita mau ke Casa Sancho, bangunan yang ada di sebelah kiri saya ini, teman-teman, terkenal juga di Perpignan, tapi sayangnya udah tutup. Nah, bangunan ini itu dibangun sekitar tahun 1508 dengan gaya Katalan dan pada waktu itu oleh Bernard Sancho, seorang pedagang kain kaya raya dari kota. Tapi next time deh, karena kali ini tempatnya ditutup. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video aku di Perpignan, Prancis. Nantikan video aku selanjutnya. Makasih. Dadah.